Kedua Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih live ya, langsung dari Karetes Suku Baduy di Cibuleger. Bersama saya sudah ada Kang Udil. Kang Udil, cagur Kang. Sehat ya. Kang Udil, apa nih namanya? Kalau yang ini, yang saya pakai ini sekarang celempung. Celempung, ini alat musik tradisional khas ya, Kang Udil ya. Tadi saya lihat maininnya ada dua, yang satu dari atas, yang satu dari sini ya. Satu alat musik tapi punya suara, ada dua tadi ya suaranya langsung. Unik ya sahabat podcast ya. Nah, kita langsung tanya-tanya sama Kang Udil ya soal celempung ini. Mungkin sebagian dari sahabat podcast ada yang sudah mengenal alat musik ini, tapi saya informasikan lagi, ini juga untuk sahabat podcast yang belum mengetahuinya dan harus diketahui, karena ini salah satu jenis alat musik tradisional khas dari Indonesia tentunya. Okay. Kang Udil, berapa lama sih udah main celempung ini, Kang Udil? Kalau masalah berapa lama sih, udah lama sih. Kalau udah sendiri emang udah hampir 10 tahun nanti. Widih, udah 10 tahun ya. Oke, jadi udah ini sebetulnya dari kakek, dulu kakek, bapak, generasi bapak itu sempat putus. Nah, kemudian udah dewasa. Jadi ada tersentuh juga. Jadi ini juga salah satu lagu sih yang dimainnya turun-temurun di keluarga ya, Kang Udil ya. Ini udah pernah pentas kemana aja, Kang Udil? Kalau masalah pentas sih udah pernah ke waktu acara ulang tahun Taspen di mana, Cempaka Putih. Oh, udah sampai keluar kota juga, Kang Udil ya. Kalau di sini udah sering main? Kalau di sini sering. Sering ya. Biasanya nih kalau celempung ini di Baduy maininnya acara apa aja sih, Kang Udil? Atau ritual apa dan apa? Celempung sih sebetulnya untuk main itu enggak di satu ritual aja. Misalkan ada acara pernikahan atau buatan misalkan acara selamatan rumah. Ya, itu bisa ya? Bisa. Ada pantangan enggak, Kang Udil? Kalau masalah pantangan sih, kalau di celempung sendiri enggak ada sebetulnya. Karena ini alat musik yang benar-benar biasa orang tua dulu pakai di saung, di mana gitu. Buat hiburan ya, Kang Udil ya. Hiburan. Oke. Biasanya main lagu apa aja, Kang Udil, kalau main celempung? Kalau celempung sebetulnya kalau lagu itu hampir kayak koromong sih. Jadi lagunya itu pakai lagu Sunda. Ini pasangannya sama koromong? Iya. Maksudnya bukan pasangan, cuma lagunya itu. Jadi khusus celempung itu lagunya ada yang Udil yang masih dalaminnya, ada Nong Sosok sama Menta Sepah yang enggak ada di situs apa yang di Google gitu enggak yang itu ya, ciptaan-ciptaan di sini gitu. Yang itu masih khas sekali dimainkan di Baduy sini. Udah ya, belum menguasai itu, masih mendalami. Oke. Ini biasanya celempung dipasangin sama alat musik apa kalau pentas di sini? Maksudnya dipasangin. Celempung ini kita ada celempung ada tiga. Ada pengganti kendang, nada dasar sama ruang kosong. Nah, setelah itu ada karinding dua. Nah, setelah karinding ada kecapi. Setelah kecapi ada piul ya, ya kayak biola itu. Setelah piul ada lagi suling. Terus kalung, kalung renteng. Oh, banyak ya. Banyak ya pasangannya. Ya, personil UD itu ada 14 orang. Ada 14. Oke, ini yang ini namanya apa? Ini celempung. Ini kalau masalah di ininya dia nada dasar. Nada dasar. Kalau yang itu? Ini pengganti kendang sama ruang kosong nggak di bawah itu. Tapi beda bunyinya. Beda. Tiga itu. Karena kalau Udil sendiri emang dapat nemu juga sih penemuan Udil. Itu harus beda-beda jenis umur. Misalkan umur ini lebih muda. Nah, ini agak tuaan dikit. Misalkan ini 2 tahun, 3 tahun. Suaranya tahun. Beda ya. Beda. Karena si tekstur bambunya ini malah beda, lebih padat. Kalau yang itu lebih padat. Jadi suara dari celempung ini tergantung dari tekstur bambunya gitu ya, Kang Udil ya. Oke. Kalau untuk pembuatannya sendiri, Kang Udil nih. Ada syarat khusus nggak sih pembuatan dari celempung ini? Mungkin bambunya harus gimana gitu atau gimana? Kalau untuk syarat khusus sih tentunya kalau buat alat musik itu syaratnya harus sehat. Tapi sebetulnya kalau untuk syarat
suku-suku kayak ritual nggak ada. Enggak ya, nggak ada ya. Ya kita harus apa pisaunya yang benar-benar pas, tajam gitu karena ini benar-benar hati-hati gitu karena salah sedikit udah itu kemana-mana. Ini karena ini langsung dari badannya kamu ya, bukan disambung ya di. Ini retak aja udah selesai. Iya betul. Gak bisa ya kamu Dil ya. Oke. Kalau untuk kriteria bambunya sendiri kamu Dil ada gak sih harus yang bambu apa gitu ada nggak? Biasanya yang Dil alami itu bambunya bambu gombong yang paling bagus. Bambu gombong. Kalau orang Baduy bilang itu awi gede. Oh yang gede ukurannya gitu ya? Kalau awi gede itu namanya. Oh awi gede itu namanya. Oh jenisnya gitu awi gede namanya. Kalau selain awi yang itu nggak bisa? Bisa sih bisa, cuma suaranya bagus. Lebih bagus itu awi gede, bambu gombong. Oke, yang umurnya tadi udah tahunan ya? Ya ada yang 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun. Oke, nah. Dan untuk karinding sendiri emang lebih harus sekitar hampir 10 tahunan. Itu untuk karinding ya? Untuk karinding, karena si karinding itu benar-benar si, apa namanya? Dia kan cuma bunyinya ini, cuma di sini doang kan, jadi butuh ini tenaga yang benar-benar bagus, yang kering. Oke. Itu bedanya, Kang Udil ya. Oke, nah itu dia sama podcast ya. Kang Udil ternyata bawa karinding, tapi saat ini saya nggak ngobrolin karinding dulu. Kita ngobrolinnya celempung ya sama podcast ya. Menarik sekali, jadi si celempung ini harus benar-benar dari bambu yang namanya tadi awi gede ya Kang Udil ya. Dan itu harus yang sudah berumur lebih dari setahun lah bisa dibuat untuk celempung. Nah kalau talinya ini dari apa nih? Kalau talinya ini terbuat dari rotan. Rotan ya, rotan. Terus kalau untuk ininya? Ininya karena ini kita mukulnya... Jadi ada iramanya di sini jadi pakai spon. Oh, pakai spon. Semua celempung pakai ini atau khusus yang ini aja yang nenek sering? Ya, semuanya pakai ini. Oh, semuanya pakai ya. Jadi yang ngebedain itu cuma dari umurnya aja gitu ya. Oke, Kang Udil coba bisa dicontohin enggak sih teknik buat mainnya? Ini pertama, cara mainnya 8 pukulan sih satu misalnya 1 2 3 4 5 6 7, 8 jadi balik lagi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak balik lagi sini. Kalau ininya ikut sama sesuai pukulannya atau gimana? Kalau musik ini sebetulnya sih lebih ke pentatonik, lebih ke perasaan. Jadi ini juga lebih ke perasaan. Oke. Jadi nggak ada khusus nada dasarnya. Nggak ada. Jadi, ini ngikutin perasaan yang mukul di sebelah situ aja Kang Udil ya. Karena orang seni itu ini. Jadi orang seni itu ketika dia main seni, jadi kayak ngejiwain betul, jadi betul. Ini otomatis. Ngikut ya, ya otomatis. Ya, otomatis. Sekali lagi Kang Udil bisa dilihat ke teman-teman podcast gimana mukul ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi sahabat. Tertarik gak sih buat belajar? Kalau tertarik langsung datang ke Baduy ya, ke Kang Udil tentunya. Kalau yang mau belajar boleh Kang Udil? Boleh. Perempuan laki-laki gak apa-apa? Gak apa-apa, ini perempuan laki-laki juga. Udah ada yang belajar sama Kang Udil? Banyak, sering. Oh udah sering ya? Di Baduy luar sendiri udah banyak yang belajar? Yang di Baduy luar sendiri banyak. Terus ada yang dari luar, misalkan dari anak-anak mahasiswa mengenal musik. Bahkan ada orang dari luar juga ya, pernah dari Swiss juga yang pernah hadir yang mau belajar. Wow, sampai Swiss loh. Jadi sahabat podcast jangan mau kalah, orang luar aja mau belajar tradisi kita loh, masa kita sendiri nggak mau belajar ya kan. Jadi makanya kalau ke Suku Baduy temuin Kang Udil ya buat belajar celempung. Kang Udil terakhir, kasih saran atau pesan atau apalah untuk generasi muda nih yang sedang nonton kita ya, supaya mereka nih cinta sama tradisi ya, gimana Kang Udil? Kalau pesan Udil dari kami dari suku Baduy dan pencinta musik tradisional, mari buat anak-anak muda kita cintai budaya kita sendiri, karena salah satu mencintai budaya kita sendiri itu kebanggaan orang tua kita yang udah. Dan kita jangan malu sebagai masyarakat adat maupun masyarakat luar itu tetap kita lestarikan budaya
Indonesia. Wih, setuju banget. Karena Indonesia itu beragam budaya. Jadi jangan sampai kalah dengan orang-orang luar. Karena ketika kita mencontoh orang luar, sampai kapanpun kita tidak jadi orang luar, tetap jadi orang Indonesia. Setuju banget, setuju ya sama podcast. Wah, Kang Udi keren banget. Terima kasih Kang Udi udah mau ngobrol sama saya. Dan sukses terus buat celempungnya ya Kang Udi ya. Mudah-mudahan makin banyak nanti generasi muda yang belajar celempung di sini ya. Dan sama podcast saya juga masih ada dong, belum habis alat musik tradisional yang mau saya ulik, terutama di Kabupaten Lebak ini. Kang Udi sekali lagi terima kasih ya. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Kemendikbudristek dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, juga DRK Museum Muratulia tahun 2023. Selamat siang, sampai jumpa. Kang Udi, gimana ya, tadi? Nih, mau nyoba. Coba, Kang Udi. Coba. Ini mana di sini satu, dulu? Satu, ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, balik lagi. Enam, tujuh, delapan. Balik lagi.